Pemerintah mengatur jam kerja PNS selama bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, telah mengeluarkan aturan terkait jam kerja bagi aparatur sipil negara, ASN, pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Aturan terkait jam kerja ini sendiri tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB nomor 06/2023, yang telah ditandatangani oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Jumat, tanggal 20 Maret tahun 2023, lalu. Pada SE Menteri PANRB itu, disebutkan bahwa jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah, yang melaksanakan 5 atau 6 hari kerja selama bulan Ramadan 1444 Hijriah, memenuhi minimal 32,5 jam dalam satu minggu. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 5 hari kerja, jam kerja selama bulan Ramadan menjadi pukul 8 hingga pukul 15 pada hari Senin hingga Kamis, dan untuk jam istirahat diberikan pada pukul 12 sampai pukul 12.30. Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 8 hingga pukul 15.30, dengan jam istirahat pukul 11.30 hingga pukul 12.30. Sementara itu bagi instansi pemerintah yang menerapkan 6 hari kerja, jam kerja menjadi pukul 8 hingga pukul 14 pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu, dengan waktu istirahat pukul 12 hingga pukul 12.30. Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 8 hingga pukul 14, dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga pukul 12.30. Di luar itu, disebutkan juga bahwa pejabat pembina kepegawaian, PPK, pada instansi pemerintah dapat menetapkan keputusan terkait pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1444 H di lingkungan instansinya dengan menyesuaikan zona waktu wilayah masing-masing.